Kehidupan asmara seorang Syahrini tak pernah ada habisnya dan kerap menjadi perbincangan publik. Selalu ada saja aksi sensasi yang dilakukannya. Belakangan adalah saat sang adik mengeluarkan celetukan bahwa wanita yang disapa princess itu mendapatkan hadiah dari inisial H. Celetukan itu sontak membuat banyak pihak menerka-nerka perihal siapakah sosok H yang dinilai romantis dan mengirimkan bunga kepadanya. Wah, gak sih. Dari Mr. Hey, Anda. Thank you. Aku kan gak tahu dikirim bunga. Kirimnya tuh ke kantor dan manajemen. Terus, aku suka sebel kalau kalau orang nebak-nebak. Cie-cie dari Mr. H. Siapa Mr. H? Aku tidak pernah punya mantan yang namanya H, yang inisial H. Tidak sedang dekat dengan yang berinisial H. Aku juga tidak sedang berpacaran atau punya teman dekat dengan yang bernama H. Aku gak nyangka semua sepertinya dibesar-besarkan. Karena memang netizen itu kan maha benar dengan semua fitnahannya, ya kan? Semoga masuk surga dengan segala fitnahannya. Katanya H itu adalah haji-haji dari Kalimantan, H itu adalah Hotman Paris, ada lagi, iya itu, ada lagi, halu semuanya ya kan. Jadi H itu adalah hubrak, jeng, itu H. Usai menduga-duga, siapa sangka H ini maksud adalah sebuah produk aplikasi yang tengah tren di masyarakat. Jadi, mengenai berita yang kemarin, aku juga gak nyangka ya akan se-viral ini. Viral. Jadi Mr. H itu adalah hype star. Malam ini akan di-launching. Jadi tidak ada H yang seperti dibayangkan. Tidak punya mantan yang bernama H. Sekali lagi, tidak dekat dengan teman yang bernama H. Juga tidak sedang dekat dengan siapapun. H adalah sebuah produk besar. H adalah ini. H adalah hype star. Aku tuh mau tahu kalau bercandaan kayak itu kayak apa sih? Eh bener lo netizen. Oke, ayo netizen.